hari ini Kak Vina, kita bakal mendatangi acara perayaan 4 juta subscribernya Bang Teguh Sugianto. Yeay! Wow, pantesan aku disuruh pakai baju pesta sama kamu dong. Betul sekali. Tapi sebelum itu semuanya terjadi Kak Vina, mari kita ucapkan bersama-sama kepada Bang Teguh selamat 4 juta subscriber. 4 juta subscriber. Yeay! Kalian jangan lupa juga subscribe kita-kita guys, supaya kita juga nyusul ya guys. Bener banget, biar kita segera ke 10 juta subscriber, yeay. Wow. Mantap, ya udahlah kalau begitu langsung aja Kak Vina kita bakal berangkat ya kan. Daripada kita berlama-lama di sini cuy, ngapain cuy ya kan. Yaudah yuk, let's go yuk. Kita gaskan cuy. Gaskan, let's go. Lu. Tiba-tiba kemana kita kocak? Wah. Kita sampai di mana ini Pak Pres? Oh di kamar kita Kak Vina. Kayaknya kita harus tidur dulu ya kan. Tuh udah malam hari ya kan. Jadi acaranya besok kayaknya ya kan. Jadi kita harus tidur dulu Kak Vina. Waduh, salah jadwal ya kan. Masa sekamar sama Pak Pres dong? Gak apa-apa lah, santai aja cuy. Ya udah deh, yuk kita tidur Pak Pres yuk. Aku juga udah ngantuk nih. The next morning. Wah, selamat pagi Pak Pres. Oh, kayaknya kita harus mandi Kak Vina ya. Wah, mandi dulu sekarang. Iya dong, karena kan udah pagi hari nih. Sekarang saatnya kita mau berangkat ke acara penghargaannya atau perayaan 4 juta subscribernya Bang Teguh. Masa bangun tidur udah jorok. Bener juga sih. Mandi Mas Ian. Yaudahlah kita mandi dulu. Nah, Pak Pres dulu kayak yang mandi. Mana tuh? Mandi. Jus. Widih, ya udah deh aku mandi sini. Lama. Wow. Malam mandi bareng, woi. Santai aja dong ya kan. Mana mandi lagi udah sekali, kita ya udah kan? Pakai baju bagus. Mana? Tapi mandi. Mandi cepat. Jay, mandi apa tuh kocak? Mandi di shower, woi. Pak Pres, sayang banget ini bajunya udah bagus loh. Gak masalah lah. Udahlah, kamu mandi, aku mau ini dulu. Ih, BAB ya cuy ya. Ih, bau. Ih, nyeremin Pak Pres lah. Ih, Pak Pres super nyeremin. Lega sekali. Udah kamu mandi di sini kocak. Ngapain kamu takut? Gak mau, bau banget. Cepat mandi. Gak mau, aku mau sarapan. Aku mau buka inilah. Eh, cepat kocak. Ini acaranya mau dimulai, woi. Cepat kamu mandi, woi. Iya. Aku kan tadi udah mandi. Astaga, tuh aku udah mandi kan. A few moments later. Yaudah yuk, let's go. Eh, Pak Pres, tunggu. Apa? Tunggu dulu. Kita lupa kopernya. Hah, koper? Oh iya kocak, kita harus kan bawa koper ya kan. Waduh. Iya dong. Hampir aja lupa. Kita kan mau pergi jauh. Untuk anda si tukang BAB ya kan. Nah, kita ambil dulu Pak Pres kopernya, let's go. Oke, satu-satu ya, kamu udah bawa koper, aku juga udah bawa koper nih. Ayo kita masukkan barang-barang atau baju-baju kita nanti ya kan. Ini baju untuk memperganteng dan mempercantik kita lagi nih. Meskipun kita udah ganteng dan cantik, tapi kalau pakai baju ini jadi lebih ganteng ya Kak Vina ya. Mantap let's nih. Let's go, kita masukkan. Aku udah punya dress sama punya ini sepatunya Pak Pres. Oke, kita masukkan dulu Kak Vina password koper kita yaitu 1234 cuy ya kan. Sudah selesai. Mantap, ayo kita masukkan cuy, mantap. Oke, udah aman, semua udah masuk koper. Yuk kita berangkat, yuk berangkat. Yuk, kita berangkat. Udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng ya kan. Yuk. Let's go. Hampir aja kelupaan ya kan. Yuk. Nah, ya makanya mobil. Jangan buru-buru dong. Mobilnya kok pink nih kocak, salah cat ini woy. Perasaan kemarin hitam di prank sama Kak Vina kan diganti warna cat ya kan. Ini mobil aku, kamu gak modal, aku yang punya mobil. Eh gelap kocak, apa nih, udahlah berangkat kocak. Nah. Lo. Oke, kita udah sampai ke ini Pak Pres. Oh, kita mau ke bandara ya Kak Vina ya. Bener banget, wow, nice.
Jadi kita itu harus naik pesawat dulu teman-teman ya, untuk datang ke acara perayaan 4 juta subscriber Jabang Teguh. Karena acaranya itu berada di luar kota ya kan. Jadi untuk potong waktu ini gara-gara tadi Kak Vina babinya lama sampai BT, ini harus naik pesawat teman-teman ya, supaya cepet cuy potong kompas. Kalau naik mobil mah lama ya kan. Semua ini gara-gara si bokong yang tidak bertanggung jawab. Iya bener juga Pak Pres, mendingan kita naik pesawat aja biar cepet. Yuk. Yaudah, yuk tanya orang ini dulu yuk. Halo. Oh, halo Pak. Kita tanya orang dulu nih, di mana bandaranya kocak ya kan? Mana bandara woi? Ini mah rumah kantor nih. Pak, saya mau tanya nih, bandaranya di sebelah mana ya? Kita soalnya mau pergi ke tempat yang jauh, Pak. Iya nih, aduh bandaranya nyasar kocak. Udahlah, naik mobil lagi Kak Vina. Oke, kita naik mobil lagi. Lanjut, let's go. Ayo kita lanjutkan, kita mau ke bandara dulu ya kan? Let's go. Tunggu Pak Pres, tunggu woi. Udah. Oke. Yap. Nah, akhirnya setelah tanya orang ya kan, kita sampai di bandara. By the way, tempatnya Bang Teguh kenapa jauh banget, Pak Pres? Ya emang jauh lah, namanya juga perayaan, berada di restoran yang sangat mahal di luar kota, cuy, ya kan? Wow. Ini bakalan menarik banget. Ya udah yuk, let's. Ini kocak ya kan, gara-gara BAB tadi lama kali, ya kan? Lah, kita udah sampai di bandara nih, guys. Belum tuh kayak satpam-satpam gitu ya. Ada satpam kumis lagi di sini, Kocak. Oh, yeah. Kita harus cek ini dulu, Kak Vina. Ini, taruh bagasi kita dulu, ya kan? Oke. Oh, aku udah dapat tiketnya nih. Kamu udah dapat tiketnya belum nih? Aku juga udah dapat, Pak, ini. Oke, kita masukkan tasnya, teman-teman, di bagasi, ya kan? Lalu kita udah dapat tiket, ya kan? Let's go. Tolong jaga barang kami baik-baik ya, Pak, ya. Di sini kocak. Nah, di sini nih. Yuk, udah siap. Hati-hati, jangan melakukan tindakan pencurian di sini. Karena terutama banyak banget CCTV ini. Yang begitu seram. Iya, terutama mencuri cookies-cookies ya kan. Jus, masukkan tiketnya, mantap. Let's go, aku udah masuk nih. Oke, kamu di sana Kak Vina, kita bakal cek security dulu ya kan. Oke. Yuk. Apanya yang mau diperiksa itu ada tulisannya pocket. Kamu di sana kocak, kamu di sana, Bro. Nah, titit, aman. Aman, yeay. Wow. Ini belum kamu, takutnya kamu bawa pisau tuh, ya kan, bahaya ya kan. Udah dong, aku gak bawa apa-apa. Kalau misalnya aku bawa apa-apa, aku kena, woy. Ya udah Kak Vina, ayo cepat. Kita harus menuju ke gate nomor 6 ya kan, sesuai tiket yang tertera cuy. Oke, let's go. Tapi di sini ramai banget suasananya, Pak Pres, banyak banget villagersnya tuh. Iya nih. Namanya juga bandara Kak Vina, banyak bapak selamat mau ngurus bisnis ya kan. Iya, bener banget. Oh ini Kak Vina, pintunya udah terbuka, ayo cepat naik pesawat sebelum kita telat. Oke, sekarang saatnya kita buat naik pesawat guys. Mana pesawatnya Kocak? Mana nih? Oh itu pesawatnya Kak Vina. Itu nah, kan, ya elah kamu ngagetin, aku udah bayar tiket mahal loh soalnya lo. Ayo cepat Kak Vina. Iya, santuy gini. Wah, ramai banget. Betul sekali, ayo Pak Pilot, cepat Pak Pilot. Ayo. Ayo Pak Pilot, antarkan kita. Nah, kita duduk dulu sebelah sini Pak Pres. Oke, kita duduknya di nomor 13A dan 13D Kak Vina. Bukan di situ Kocak, itu bukan kursi kita, itu kursinya orang kaya. Itu mah first class VIP woy. Oh, VIP class ya. Kita duduk di mana nih? Ayo cari dulu tempat duduk dulu nih, 13D dan 13A. Baiklah. Di sini Kocak. Nah, di sampingnya hewan. Kok kita duduknya di samping lelama, Pak Pres? Ya, maklum Kak Vina, aku beli sing paling murah sih, ya kan? Sedih. Jadi kamu tiketnya beli yang paling murah, woy. Iya, enggak apa-apa lah, yang penting naik pesawat dah. Let's go, cuy. Awas. Udah mau take off nih, Kocak. Ya udah, yuk. Cepet. Suasana pun langsung menghitam. Widih. Wih, Kocak. Weh. Weh, kenapa ini? Weh. Hah, ada apa tuh barusan? Apakah kita udah sampai, Pak Pres? Nggak tahu nih. Kayaknya belum ya kan? Kita masih di angkasa, Kak Vina. Tuh. Wih. Baiklah, di kanan-kiri kita itu banyak banget pemandangan yang begitu indah. Wow. Yaudah Kak Vina, aduh kayaknya aku kehabisan sih tadi. Kan aku tadi ke WC bentar tuh. Kayaknya nih masih banyak sisa-sisa di perutku nih ya. Aduh perutku kembung Kocak. Udahlah aku ke WC dulu ya, bye. Yaudah, selamat ke WC. Mana nih WC-nya Kocak? Yaudahlah di sini ya. Oke. Itu juga ada yang sebelah kiri sini. Ya sudah deh, berhubung Pak Pres BAB juga, aku mau juga BAB lah. Takut BAB lagi. Ngapain tuh Kocak ikut-ikutan BAB? Ih, no.
Why? Kenapa kita di sini? No. Oh, kita jatuh dari pesawat dan masuk ke laut, boy. What? Kamu sih tadi BAB kamu barengan rusak WC-nya jebol. Ah, dan kita langsung masuk ke sini, bro. Aku belum mengeluarkan tinjaku loh. Alamak. Gila yuk, paling udah kebuang ke laut tuh kocak. Aduh, malah kita survival di pulau nih. Kecelakaan pesawat, mayday. Bisa-bisanya kita jatuh, guys. Wah, terus sekarang kita kenapa ada di pulau kayak gini nih? Gak tahu nih, yaudahlah yuk kita bertahan hidup yuk. Nah, ayo kita memulai survival Minecraft gara-gara BAB laknat berujung malah. Pak Pris, lihat tuh Pak Pris, lamanya. Ikutan renang juga. Lamanya yang ikut kocak, kok bisa deh. Oh, apakah gara-gara kesumpel lama tadi Kak Vina? Kayaknya enggak deh, kayaknya jebol tinjanya Pak Pres tuh. Aduh, enggak tahu lah. Untung aku udah agak puas nih, ye. Nah, kalau enggak gitu aku sakit perut terus nih, ya. Ya deh Kak Vina, yuk kita bikin boat, kita lanjutin perjalanan menuju ke sana tuh. Kita harus bergegas tetap ya. Oke, okay, let's go. Bantuan. Let's go. Untung masih ada kayu, cuy. Waduh. Oke. Pak Pres, kenapa kita sampai di sini? Oh, kita akhirnya udah sampai Gavina. Yeay, sampai di perkotaan dong. Asik. Akhirnya kita sampai di acaranya Bang Teguh ya kan. Tapi ini berhubung masih malam, Gavina. Dan acaranya itu besok pagi di dinner itu. Jadi kita harus menginap di hotel dulu ya kan. Lagian kita juga habis jatuh dari pesawat sembarang macam. Aduh, udah rembes sekali kita ya. Iya, udah capek juga lagi kita. Pak Pres. Yaudah yuk kita pesen hotel yuk. Iya, let's go. Wow. Aduh. Tapi ngomong-ngomong, di sini hotelnya mahal gak sih Pak Pres? Ah, itu mah murah ya kan. Itu mah murah. Sih, orang kaya, bor. Orang kaya tuh. Aku udah siapin ya emang tiket pesawat yang murah, Kak Vina. Iya. Tapi kita bisa tidur enak tuh, ya kan tuh. Aku wow, udah hotel yang sangat mewah. Hotel Benoy, ya kan? Yuk, ayo tidur. Let's go. Pesan kamar dulu, halo. Booking dulu. Yang mahal Pak Pres. Oh ya, ini udah hotel mahal. Cekin dulu ya Kak Vina ya. Eh ya kocak. Kenapa? Lupa Kak Vina. Kopernya kita lupa. Uang-uangku dan tiket hotelnya ada di koper itu semua kocak. No, terus gimana dong? Jadi kita gak bisa cekin hotel nih. Kita harus telpon ke ini sih. Telpon ke pihak pesawat, maskapai pesawat. Untuk ngasih koper kita. Aduh, kita cari tempat telepon dulu yuk. Yaudah, yuk. Aku juga lupa loh soal kopernya loh. Ini badut kali. Sial kali nasib kita ya kan. Waduh, parah sih kita soalnya tadi emang buru-buru terus. Makanya. Kita, yuk. Aduh, oh ini udah ada telepon, oke. Kalau mau telepon harus besok pagi nih. Ya elah tur, sial kali dah. Waduh, makanya Pak Pres jangan cepet-cepet mulu. Akhirnya ketinggalan kan? Bukan ketinggalan, gara-gara BAB gila tuh BL di pesawat kan jebol. Oh, iya bener ya. Oke. Sedih kali kita gak bisa tidur di hotel, mandi di hotel. Terpaksa ya kita bambung jadi orang gelandangan gembel. Sedih. Udah lah, kita tidur di jalan aja lah. Jangan ini, sok manja. Pak Pres, sini. Ini ada air mancur sama kursi, lumayan lah. Gak, cari di sini aja Kak Vina. Yuk, sini. Cari di sini, ya kan. Gak digiring sama Satpol PP. Ya, kenapa kan nasib kita jadi begini cuy? Alamak. Gembel dulu ya kan. Yuk, kita bakal tidur bareng gelandangan. Nah, ada gelandangan ya kan. Oh iya, bener. Yaudah dah, kita tidur di sini Kak Pak Pres. Numpang ya, Pak. Kita bakal tidur bareng gelandangan Kak Vina. Mau gimana lagi, ini demi mendatangi acaranya Bang Teguh ya kan. Yang penting kan nyampe dengan selamat kan. Iya, bener. Kalau bisa jangan membebani orang lain. Jadi kita di sini aja lah. The next morning. Kita udah tidur teman-teman ya, dan udah siang hari ya Kak Vina ya, mantap kali nih. Selamat pagi Pak Pres. Dan kita dapat duit Kak Vina dari si gelandangan itu ya. Wah, baik hati sekali tuh gelandangan. Weh, kenapa bisa dapat duit dong? Terus gelandangannya di mana kok enggak ada?
Mungkin dia udah nyari minta duit lagi tuh ke toko-toko sekitar sini ya. Yaudah Kak Vina, ayo kita cepat telepon untuk ngambil baju-baju kita ya kan. Ke telepon ke pihak maskapai untuk mengembalikan anu itu koper-koper kita. Ring, halo. Tolong kembalikan tas kami yang jebol di dalam perut BAB kocak. Yang ngomongnya yang jelas woi, biar pihak bandaranya tahu. Ini semua gara-gara Kak Vina ya kan. Karena jangan saling nyalain, cepet-cepet ngomong. Dia itu jadi ceritanya gini mbak, gini mbak ceritanya. Ini Panu, temanku cewekku ini BAB banyak kali di pesawat. Akhirnya jebol, kopernya ketinggalan kocak. Terus ya, kita jadi ketinggalan koper mbak. Jadi kembalikan dong koper kita dong. Aduh. Terus katanya gimana Pak Pres? Katanya gimana tuh? Udah aman coy, udah aman. Syukurlah. Pokoknya katanya semalam udah dikirim ke hotel ya kan. Jadi wah, kita gak tahu cuy, ngapain kita tidur di gelandangan kocak. Harusnya kita tahu, nungguin aja bentar kemarin ya kan. Ya aku mana tahu woi, katanya pihaknya sini kan katanya enggak ada tuh, enggak boleh masuk. Halo Pak Fred, mana Pak Fred tadi? Kok sekarang ganti Pak Jos nih kocak? Ya, oh, ganti penjaga, nah, ganti katanya, penjaga. Ya, aduh udah enggak ada waktu lah. Ini udah acaranya hari ini kocak. Ya udahlah kalau gitu kita udah lapar kan Vina, seharian berpetualang. Ya. Kita makan dulu yuk, mumpung ada duit banyak nih, uang kita udah kembali dari koper. Aduh, kita kemarin parah banget loh, tapi ya udahlah yang penting sekarang kita langsung aja mau makan nih Pak Pres, let's go lah. Ayo makan. Nih aku udah punya duit banyak nih kocak ya kan, Sultan Gaming. Asik, let's go. Makan di restoran ya kan, silakan. Mantap. Wow. Ayo reservasi dulu yuk. Oke, oh oke, di sini Kak Vina, duduk sini katanya suruh duduk di tempat kosong nih kocak. Baiklah. Wah, makan apa kita Pak Pres? Gak tahu nih, kita tunggu pelayannya datang ya kan. Wih. Mana ya pelayan, kita mau pesan makanan nih. Sabar kocak. Asem banget Pak. Oh iya, itu pelayannya datang. Pelayannya datang tuh. Hero brand pelayannya kocaknya. Pak, saya mau pesan Pak. Udah lapar banget nih. Kenapa? Ada udang, ada steak, ada salad, ada... Anu ini daging kerang nih, aku sih ini aja ya, steak nih Ocha ya kan. Aku okay. Salad aja lah, aku salad aja. Oke, okay, lalu pesan udang juga ya kan. Wah, lumayan sih kalau ada udang, enak banget itu. Loh, aku pesenin kamu udang gak Vina? Nah, kok udah sih? Ya itu sebenarnya enak, tapi kan mahal. Tidak masalah lah, Sultan Gaming ya kan. Oh, $200 Ocha. Waduh, mahal ya Pak Pres ya? Aduh, gawat gaming udah bayar $200, makanannya habis semua Kak Vina, udah dibantai, dibersihin sama pebisnis-pebisnis villager ini ya. Jadi kita cuma dikasih pizza yang, aduh pizza darurat nih kocak ya kan. Alamak, cuma dapet roti ini aku Pak Pres. Yaudahlah gak apa-apa lah. Kalau bayar $200 lagi, 3 juta kocak, 3 juta rupiah. Gade. Oh no, ini emang tempat yang begitu tidak menyenangkan perkotaan ya. Aduh, kenapa nasib kita sial sekali teman-teman ya. Apakah ini semua gara-gara tinja-tinja Kak Vina tadi yang menghantui nasib kita guys? Jangan menyalahkan wanita, salahkanlah pria, you know. Wanita itu selalu salah. Pria yang selalu salah, you know. Pak udah Pres, ya udah, sekarang kita kemana nih? Ya udahlah, cepet kita siap-siap kocak, ini acaranya hari ini nih. Ya, let's go. Bahkan gelandangan pun memberikan kita uang, kita lebih miskin dari gelandangan, sedih. Ya sih tadi, kalau sekarang mah udah kaya ya, kita. Ya benar, sekarang kita udah tajir. Aduh, terus kita naik mobil kah? Mobil-mobil ini kita udah di luar kota kocak, kita harus naik taksi nih. Yaudah cari taksi lah. Ini pajangan doang ya kan, waduh ya kan. Ayo pesen Grab atau pesen mobil gitu Pak Pres. Yuk. 2 hours later. Pak Pres. Aduh, udah malam Kak Vina, acaranya udah mulai-mulai nih kocak, mau mulai cepat. Lah terus gimana dong, dari tadi kita nggak nemu mobil sama sekali yang lewat di sini. Yaudah jalan kaki kocak, manja kali kamu, ayo. Yaudah. Ayo Pak Pres, aku udah lumayan lapar banget nih, udah nih. Aku cuma makan roti doang. Aduh. Udah jangan alasan kocak, nanti kalau kamu kekembungan BAB lagi lu banyak. Udah cepet. Oke. Okay. Wah, kita udah sampai ke acaranya Pak Pres. Woo.
mulai kocak, cepat duduk. Let's go. Waduh. Gigi. Eh kamu duduk di mana kocak? Duduk di sini, bro. Oke, bro. Parah ya kan? Aduh, tuh ngapain tuh orang Pak Presiden KW pakai topeng itu? Ngapain dia, woi? Ngomong enggak jelas ya kan MC-nya, cuy. Yuk, acaranya mewah sekali ya, Kak Wina ya. Bener banget. Selain itu juga Pak Pres, di sini itu acaranya mewah banget loh, lihat. Banyak banget orangnya nih. Betul sekali Kak Vina, dihadiri Pak Slamet dan ponakan-ponakan sekampung datang semua ya kan. Oh, Kak Vina, begitu gue gak datang Kak Vina. Karena dia tuh sakit gigi kocak. Harus diwakilkan tuh katanya tuh. Udah kamu maju aja kocak. Oke, aku yang maju. Iya, kamu perwakilannya Bang Teguh ya kan? Baiklah. Wah, Bang Teguh malah gak dateng, udah jauh-jauh dateng kita ya kan? Come get your prize. Let's go! Hihihi! Perayaan Bang Teguh, pialanya Bang Teguh ya kan? Oke. Aku guys yang mendapatkan ini semuanya. Itu pialanya Bang Teguh kocak, piala 4 juta subscribernya Bang Teguh. Itu kamu cuma titipan orang aja coy. Iya, aku tahu, aku gak masalah. Oke, makasih Pak, makasih semuanya. Bye-bye. Ayo, malah pulang. Keluar di sana, keluar di sini kocak. Oh, di sebelah mana? Sini kocak, sini. Ayo kita pulang. Bye-bye. Yay! Somebody stop them! Yay! Udah balik rumah lagi Pak Pres. Betul sekali, yay! Akhirnya selamat untuk Bang Teguh ya kan. Udah 4 juta subscriber, asik. Mantap. Jadi tugas kita besok Kamina, kita tinggal taruh ini piala ini kita berikan ke Bang Teguh ya kan. Karena ini pialanya dia, kemarin dia gak datang sakit gigi. Jadi kita kirimkan besok pagi guys. Oke, bener banget, gak apa-apa lah. 5 minutes later. Oke, teman-teman. Jadi mungkin video ini sampai sekian dulu ya. Jadi makasih banget buat kalian yang udah ngikutin petualangan kita ya kan. Untuk mendatangi acara 4 juta subscribernya Bang Teguh cuy, oke? Jadi kalau kalian suka dengan konten kayak gini, jangan lupa di like, jangan lupa juga di subscribe ya kan, supaya kita nyusul 4 juta juga ya guys ya, oke? Amin. Subscribe juga channelnya Kale Vina Vina, mantap! Terima kasih teman-teman. Bertemu lagi bersama kita-kita di video yang akan datang. Bye-bye!